Polis mengesahkan 6 mayat nahas pesawat ringan di Pesiaran Elmina ditemui setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein berkata, satu daripadanya ditemui lengkap full body iaitu mayat penunggang motosikal yang rentung. Katanya 5 lagi mayat ditemui tidak sempurna, berkemungkinan adalah penumpang dan kru pesawat serta pemandu sebuah kereta. Beliau berkata demikian pada sidang media di lokasi kejadian hari ini. Menurut Razaluddin, pasukan pencarian akan mencari mayat terlebih dahulu dan kotak hitam akan diuruskan Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU. Katanya pengambilan DNA waris mangsa akan dilakukan di Balai Polis Klang, Ibu Pejabat Polis Daerah Klang Selatan. Dalam insiden pada jam 2.50 minit petang itu, 10 lelaki disahkan maut selepas pesawat ringan terhempas di Pesiaran Bandar Elmina berdekatan Lebuh Raya Gatri. Apa yang saya boleh cakap di sini, tempat lokasi untuk pedas-pedasan nanti akan diadakan di Hospital Tengku Ampuan Raya Maklang dan pihak Dato' KP juga telah menyediakan next of kin punya tempat untuk mengambil swab DNA di Balai ITD Kelang Selatan. Balai Polis Kelang di IPD Kelang? Yes, Balai Polis Kelang di IPD Kelang Selatan. So, kita juga masih menghubungi keluarga-keluarga yang sempat, terutamanya macam mangsa motosikal yang meninggal ini, untuk datang tadi mengambil DNA. Body yang kita cari sekarang ini yang not intact lah. Sebagai bodi lebih kurang buat masa ni ada 6. Lebih kurang 6. Itu saja yang saya boleh bagi tahu sekarang ni. Bodi tak jumpa. Kalau ikutkan dalam kapal terbang tu semua sekali ada 8. Satu motosikal yang kita boleh jumpa bodi dia di jalan. Dan satu tu pemandu kereta. Pemandu kereta tu kita tak tahu dia ni pemandu Grab. Kita tak tahu sama ada penumpang ke tidak dalam tu. So, we try to get dia punya family next of kin, tak jawab telefon lagi. Not in a one body tu, yang motosikal tu 20 body, yang lain tu ada tak ada kaki yang tu. Ada lebih kurang 6 yang tidak berikan.